Sebagai organisasi wanita Muhammadiyah, Aisyah Temanggung melakukan usaha ekonomi bersama melalui jalur jihad ekonomi. Salah satunya adalah membuka toko retail bernama Kita Plastik di kompleks kios perumahan Montana, Telasari, Kelurahan Giyanti, Temanggung. Sumber dana pembukaan Kita Plastik berasal dari penyertaan modal oleh anggota Aisyah dan masyarakat umum sebesar 1.000 lembar saham masing-masing Rp500.000. Meski saat ini sahamnya baru terjual 60%, namun pendanaan sudah mampu mengisi kiosnya dengan aneka plastik dan bahan-bahan pembuatan kue. Ketua PD Aisyah Temanggung yang diwakili Hajah Fitriah mengatakan, usaha dagang itu bicara tentang kesiapan mental. Kadang untung atau bahkan bisa rugi banyak. Maka harus tetap tenang dan berdoa serta yakin bahwa inilah jalan nafkah yang bermanfaat bagi umat. Untuk permodalan, memang kita menyiapkan 1.000 lembar saham dengan per lembarnya bernilai Rp500.000. Namun dalam perjalanannya, dengan saham yang sudah terjual, kita sudah bisa berbelanja, ya, mungkin saya rasa cukup. Namun masih perlu juga karena yang kami sediakan belum tersedia semua. Sehingga perlu waktu dari mungkin dari pembeli-pembeli apa yang dibutuhkan yang kita belum tersedia, kita akan mengupayakan untuk semuanya bisa terpenuhi. Dari sisa-sisa yang belum terjual, kami tetap berusaha untuk menghabiskan yang sudah kita siapkan, sehingga barangkali nanti harapan kita menjadi supplier di sini, khususnya di toko-toko kita yang ada, bisa berbelanja di kita mungkin lebih ringan daripada toko-toko atau supplier yang lain. Sementara itu, Ketua Basnas Temanggung Kyai Haji Jundarto mengatakan, berekonomi dengan syariat Islam, berkiblat pada model dagang Nabi Muhammad, yaitu jujur dan amanah. Etika berbisnis harus jujur, berani mengatakan kondisi barang apa adanya dan tidak memanipulasi keadaan yang sesungguhnya. Setelah memahami konsep dagang, maka dimunculkan brand nama toko Kita, yang mengambil makna dari Koyah Toyibah Aisyah, yang memiliki arti keluarga Aisyah bahagia sejahtera lahir batin. Peresmian toko Kita Plastik dilakukan secara simbolis pengguntingan pita oleh pengurus PD Aisyah Kabupaten Temanggung. Disaksikan Ketua Basnas Temanggung, pengurus PD Aisyah, Kepala Kelurah Giyanti, pengurus Ranting Aisyah, Ketua Ranting Muhammadiyah Kecamatan Temanggung. Dari Temanggung, Budi HP melaporkan.